bỏ nó bỏ tẩu nó làm rạc cam hàn lên mà sụp rồi đâu à con thua to đứa lộp đâu ta đòi cái lạng đấy nó ngủ nó zaman sekarang panggil apa pelangi ya, orang kampung apa panggil rainbow. Ha. Tak tahu jangan-jangan sekali ya dapat tengok. Dan selalu kalau ada dapat tengok pun dia macam nak cakap dia tak berapa jelas lah. Ha. Ni nampak jelas semua. Ha. Lah danung lah sebelah sana dia tak berapa ni, tak berapa kemas dia belah ni yang cuba terang elok tengok ni nampak belah sana tak nampak tak tak jelas jelas belah sana gelap dia kelam ni belah sini yang terang elok sebab matahari cukup terang belah ni tengok sebelah sana tak berapa kelai lah tak lah tak nampak dah. Tengok pula ni. Hai, pelangi pun jadi cerita tu. Pelangi petang. Ha, ni pelangi petang ni. Memang lah ni pun dah petang kan. Antara benda-benda yang menjadi apa kata apa pautan ataupun menjadi apa denyut nadi dalam kerja buat kami ya, dalam pejabat kami no? So apa orang yang bekerja di atas jalan dan lebuh raya dia nampak pelangi tu dia syuk, nampak syok tak tahu lah orang lain kan tapi kalau masuk tengok pelangi dia rasa ni ya. Rasa sayu ya, rasa terharu ya, macam mana? Bob Firdaus. Loading yard yang macam yang abang buat selalu tu nampak dia punya kaki dah. Oh tak tahu ada yang dikatakan ada apa 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 ada tempat apa mas apa mas. Oh nampak jelas lah cukup jelas dia bergantung pada ayat hujan lah. Kalau ayat hujan tu apa nama jarang-jarang dia jadi tak rupa clear. Kalau yang hujan tu rapat-rapat tengok. Kalau tengok kat sini tu yang hujan ni rapat kan. Sebab tu yang dia jadi nampak jelas detail ada detail katanya. Ada berapa warna apa lagi nanti yang buat Google ni kau lah. Hujan panas lah kan? Oh dulu-dulu lah tak tahu hujan panas ni. Oh dia gerak pantang macam-macam tu. Kita tengah berjalan waktu hujan panas ni. Ada tu lah ada ni lah. Tahyul banyak lah orang kita ni. Demikianlah adanya.
lah cerita pasal tahiyuk tu, ada orang tanya kan. Bukan kata seorang tu lah, dah ramai lah tu tanya. Adakah cerita-cerita misteri apa lama bantu tu buat kerja tak jalan ni lama je pun. Ada lah, bukan tak ada, ada. Tapi bagi yang tu dia macam no point lah nak cerita benda-benda tu. Lagipun dia macam tak menarik lah. Kalau kata cerita jumpa perempuan tahan pergi jalan naik atas apa nama lori, lepas tu dia abang rumah dia sampai, lepas tu kubur apa yang tu tak ada lah, no? Yang tu semua imajinasi penulis-penulis saja. Tak ada lah, tak ada lah. Tak pernah dengar lagi benda-benda macam tu berlaku lah. Cerita apa? Volkswagen kuning dah kat terowong Ipoh tu, terowong Menora, terowong apa Meru tu. Tahu bertahun-tahun lah lalu kot tu tak. Memang jumpa Volkswagen kuning, pernah jumpa. Tapi Volkswagen kuning penting, Volkswagen kuning. Volkswagen Golf warna kuning pun biasa jumpa. Volkswagen yang apa yang biasa tu, yang model lama Beetle tu pun biasa jumpa, no? Tapi kalau cerita-cerita jenis-jenis yang mistik-mistik ni, betul tak? Tak berminat lah nak mengkisahkan dia dalam masa-masa video. Sebab bagi yang betul, banyak benda lain lagi kita boleh share lah. Kalau nak tengok cerita mistik tu, nak dengar cerita mistik tu, cari channel cerita hantu pun. Malah apa tu, dia pun tak minat pada cerita-cerita hantu ni. Kalau kata movie ke apa ke, tak minat. Bukan takut, tak minat. Macam tak nak rasa macam apa, no point lah. Kita bukan nak cakap besar. Ya, benda-benda macam ni lebih baik kita tak jaduk fikir lah. Kalau lagi kita duk fikir, tambah pula kita buat kerja atas jalan raya, terutama untuk orang yang jalan korang-korang, jalan jauh-jauh, duk fikir hantu, kerja tak jadi you. Bukan tak ada, ada driver-driver yang takut hantu. Itu takut, ini takut, kerja pun ganggu. Jadi ganggu habis kerja. Abang tak suruh pergi tempat ni, ui, aku beratur. Abang tak suruh pergi tempat ni, ui, lauk ke berapa? Ui, tak apa ni. Satu eh nak tanya kan, berapa ramai dah yang kena cekik hantu nak tanya tu kan? Ada? Dalam filem ada? Kalau dalam realiti ni tak ada pun lah. Jadi tak payah duk fikir lah benda-benda macam tu. Ahlan Sukria. Kerah cakap lah, kerah cakap ini lah. Boleh lah. Oh tu lah dah. Okay. So, jadi kesimpulan dia, tak selalu ingat lah benda-benda tahyu tu. Ingat ni kita nak cari rezeki untuk apa keluarga. Yang bujang tu mungkin untuk diri sendiri. Apa nak beli apa? Honda FD ya. No. Jadi ingat yang tu je. Yang lain-lain tu abaikan. Rasa serang sejuk baca ayat kursi, no. Simple as that. Okey, jumpa nanti. Jangan lupa di mana anda bermula.